suhu air yang tepat. Idealnya suhu air antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Pastikan memeriksa suhu air secara teratur dengan menggunakan termometer akuarium. Makanan, berikan makanan yang tepat untuk ikan cupang. Sebaiknya memberikan pakan yang mengandung protein dan nutrisi yang seimbang. Anda bisa memberikan makanan seperti cacing darah, jangkrik, dan pelet ikan cupang yang tersedia di pasaran. Berikan pakan secukupnya dan jangan berlebihan. Pergantian air, melakukan pergantian air secara teratur adalah sangat penting untuk menjaga kebersihan air di dalam akuarium. Sebaiknya lakukan pergantian air sebanyak 30% setiap minggu. Dekorasi, tambahkan dekorasi seperti tanaman hidup, batu-batuan, atau kayu di dalam akuarium. Ini dapat memberikan tempat persembunyian bagi ikan cupang dan membuat mereka merasa lebih